Saudara Lun Satreskrim Polres Losmawe meringkus AK 19 tahun yang diduga kerap melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di sejumlah titik di Kota Losmawe. Berdasarkan dari laporan masyarakat, polisi berhasil meringkus AK di rumah kos-kosannya kawasan Pasar Impres Kota Losmawe pada Minggu 21 Oktober. Pelaku melakukan aksinya dengan cara menghampiri korban dan kemudian melakukan kekerasan berupa pemukulan. Dalam aksi terakhirnya, pelaku juga memukul dua santri karena tidak memberikan uang sesuai dengan permintaan. Tersangka AK sendiri mengaku sudah 5 kali melakukan aksi begal tersebut, yakni di Tugu Cunda, Pasar Cunda, Taman Riyadah sebanyak 2 kali, dan Lapangan Hira Losmawe. Dan satu tersangka lagi masih dalam pencarian atau masih DPO. Ya, jadi untuk barang bukti yang dicuri dan sampai dengan saat ini masih dalam pencarian, yaitu yang pertama HP merek Xiaomi warna putih, uang tunai senilai Rp15.000, 1 unit HP Samsung warna hitam. Ya, itu. Tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan diancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. 5 kali itu aja. Dijualnya kemana? Orang. Dari Losmawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.